Tarawih perdana, emak-emak kompak pakai mukena motif macan tutul. Ada kejadian menarik pada momen salat tarawih yang baru saja dilangsungkan Senin, 11 Maret 2024, malam. Sebelum melangsungkan ibadah puasa, umat muslim lebih dahulu menjalankan ibadah salat tarawih. Akan tetapi, ada yang tak biasa pada momen tarawih kali ini. Sebuah video memperlihatkan emak-emak yang kompak memakai mukena motif macan tutul saat melaksanakan tarawih pertama yang berlangsung tadi malam. Video yang diunggah akun Instagram rumpi_asyik itu membagikan momen kocak tersebut. Perekam video tampak mengabadikan momen itu dari luar musala. "Bos, bos macan tutul bos," ungkap si perekam video dikutip pada Selasa, 12 Maret 2024. Meski mukena mereka menjadi perhatian, namun emak-emak tersebut tampak tetap khusyuk menunggu datangnya waktu sholat dengan duduk secara tertib sesuai syaf. Mukena motif macan tutul yang dikenakan emak-emak tersebut terlihat sangat mendominasi di ruangan mushola yang berukuran sedang itu. Beberapa syaf tampak penuh diisi emak-emak dengan mukena yang tak biasa dan tampak mencolok itu. Walaupun sebagian emak-emak kompak memakai mukena motif macan tutul, masih ada jamaah lain yang menggunakan mukena biasa. Salah satunya saat seorang jamaah terpantau memakai mukena warna hijau yang sangat simpel jika dibandingkan dengan mukena motif macan tutul emak-emak lainnya. Tidak jelas apakah dia sengaja tidak ingin memakai mukena motif senada atau alasan lainnya. Momen emak-emak memakai mukena motif macan tutul itu cukup mendapat sorotan karena biasanya para jamaah wanita hanya memakai mukena berwarna pastel dengan corak seadanya dengan tampilan yang tidak terlalu mencolok. Penampilan emak-emak memakai mukena dengan motif tak biasa saat tarawih pertama itu mendapatkan sorotan dan komentar kocak dari para netizen. "Bos, bos, macan tutul, bos. Bos, bos, macan tutul, bos.